What up guys, sampai final di cerita panas. Okay, saya di kali ini ada special sikit. Pasal saya ada tetamu undangan hat. Berikan tepukan gemuruh untuk bang, siapa tadi nama bang? Gila tak gila? Bangang atau tak bangang? Dengar cerita dulu. Pasal apa marah sangat? Kawan tanya nama je. Tempat kasino berbilang kaum. Kelab malam berbilang kaum. Aku nak sambung. Shopping mall pun berbilang kaum. Rumah uncle pun berbilang kaum. Tempat huru-hara semua ni tak mau dibantah, tak mau dibatalkan. Sebab apa? Sebab coronavirus tak tahu joget tuan. Nak buat hasilkan duit haram ataupun nak huru-hara? Salah. Huru-hara. Hara-hara-hara. Hiri-hiri-hiri. Lengah-lengah. Huru-hara gila-gila pun macam mana pun boleh. Itu tempat semua tak payah dibatalkan. Tapi bukan tempat tu memang haram ke? Mufti mana yang jaga kelab malam? Mana dia boleh suka-suka batalkan? Yang nak pergi usik, hari Jumaat, solat Jumaat nak pergi batalkan. Buat apa? Tak percaya kepada Tuhan? Deh, macam jangan salah faham. Ini untuk kebaikan orang. Dia bikin jadi tarik kumpul ramai-ramai. Nanti itu virus lagi senang spread, ma. Diri sendiri tak mau percaya tempat yang bersuci yang kita pergi semayang punya tempat semua pun nak dibatalkan. Ada yang kena maki juga dengan aku nanti ni. Bukan, tempat memang suci. Orang pergi tarik suci. Kat sana saja coronavirus, COVID-19 boleh kena. Yang tempat kasino ke, tempat huru-hara buat disco malam semua tu, tempat itu pun bukan boleh dikenakan COVID-19 ke? Yang boleh kena tempat yang suci ibadat kita saja boleh dibatalkan. Buat apa? Aku pula yang dia marah ni. Itu hari kan diorang semua pergi tu KL biar tak boleh. Ramai orang suah kena itu virus. Jadi diorang mau jaga-jagalah. Lu kalau rasa tak takut, lu suruh itu ustaz sama mufti bikin tu solat Jumaat dekat itu kasino sama kelab malam lah. Tak percaya diri sendiri? Tak percaya kepada Tuhan? Aku percaya kebodohan kau ni dah melebihi batas ni ha. Bangang lah. Kau yang bangang. Pening pala. Kalau kita cakap bangang pun tak boleh dengar. Kalau kita cakap gila pun memang gila jugalah cerita ni semua. Engkau tu yang bangang. Dah tahu tengah virus macam gini, lagi engkau nak suruh orang pergi tempat-tempat macam gini. Bodohnya engkau. Gila. Nanti bila dah kena, semua orang lain yang salah. Mufti salah, ini salah. Sedapnya mulut. Tolong percaya tempat ibadat yang bersuci. Macam mana virus datang pun, tempat ibadat kita semua, tak kira Melayu, Cina, India, tempat ibadat dia orang semua tu, semua tu suci. Astagfirullahaladzim. Keluar mana aku nak sucikan sikit mulut dengan otak dia ni. Pun tak payah nak batalkan sembayang-sembayang semua ni semua. Semua. Dia tutup masjid pun sekejap je lah. Orang cakap dengan kau jangan pergi masjid untuk sembayang. Jadi tak kena virus. Bukan tak suruh kau sembayang lah habau. Pergi batalkan kasino, tempat kasino, kelab malam semua, batalkan itu dulu. Mana boleh batalkan? Nanti aku nak berjudi, aku nak grind anak dari orang macam mana. Salah pula, tersebutlah pula. Tempat tu yang berhabuk, rokok lah, macam-macam lah, boleh kena virus. Sejak bila doktor cakap ni benda datang daripada habuk rokok ah? Kelab malam mana ada coronavirus? Yang ada STD punya virus. Yang tempat suci sembayang punya tempat semua nak pergi batal buat apa? Cakap baik-baik lah pula. Okey. Aku cakap baik-baik. Okey lah. Sini dia orang tutup sementara. Jadi virus ni tak spread ke orang ramai. Tunggulah lepas virus nanti boleh sambung. Tak mati. Betul bang lah. Orang kata betul gila tak gila. Ini yang gila punya cerita. Dah cakap baik-baik panggil aku gila pula. Menyesal aku panggil kau untuk jangan video aku. Dah kau pergi. Sebelum kau pergi, jangan lupa follow Syahid Audio Services. Kau nak cek DJ orang kahwin ke, DJ birthday party, DJ sunat ke, DJ dekat kelab malam ke, kasino ke, kau bolehlah contact diorang ya. Okay, bye. Okay, terima kasih.